Ini serius lagi tuh. Bercanda saja sudah jadi 20 film. Bagaimana kalau serius? Allah, Allah Akbar ya kayak gitu. Jadi Bang Kiku menawarkan untuk bermain film. Jadi untuk teman-teman yang film apa yang pernah dibuat, nama channelnya apa ya? Jadi sedikit promo di sini, enggak apa-apa. Iya, jadi tujuannya. Oh itu tujuannya, masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Jadi tujuannya itu, jadi nama channel saya itu jadi teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Kikuch di channel YouTube Teropong Kikuch. Jadi kita sementara duduk-duduk di Pantai Takbar Ombak. Kita duduk-duduk di Pantai Takbar Ombak sementara menikmati malam di sini. Sambil menunggu orderan selanjutnya. Jadi ini kita sudah dapat orderan 11. Jadi sebentar lagi kita akan mendapatkan orderan yang ke-12 kita. Seperti kemarin malam ya, 12 orderan. Sebentar itu lebih salah. Jadi tapi pada kesempatan ini ada yang spesial. Jadi saya menyempatkan waktu untuk duduk-duduk karena ada seseorang yang spesial pada malam hari ini yang menemani kita. Pada kesempatan ini saya langsung berinisiatif untuk membuka kembali playlist podcast bersama Bang Kikuch. Jadi di Teropong Kikuch itu ada podcast bersama Bang Kikuch, itu playlistnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat podcast-podcast saya. Siapa sih yang spesial pada malam hari ini yang temani saya di PTB Maros? Dia itu adalah seorang sutradara film. Orang Maros juga, gondrong-gondrong guys, gondrong. Tapi cakep ke orangnya. Pasti penasaran gitu. Oke, langsung saja kita langsung saja kita ke beliau ya. Wah, izin ini Pak sutradara ini. Kebetulan kita bertemu ini secara kebetulan di sini. Dengar-dengar dari beberapa rekan bahwa kita sementara menulis sebuah cerita yang berjudul Bunga Desa. Saya tertarik ini bergabung kalau begini. Mungkin bisa sedikit, apakah saya bisa bergabung atau apalah. Apa sih yang menarik dari Bunga Desa ini? Jadi saya pendatang baru ya di podcast Bang Kikuch atau di channel Teropong Kikuch ya. Agak sedikit menarik nama channelnya Pak. Kalau nama Kikuch itu teringat waktu kecil yang sering bermain-main itu yang balon Kikuch. makanya itu setiap saya bilang bersama Teropong Kikuch tidak ada orang sedih, tidak ada orang marah, tertawa senyum. Masya Allah. Iya, jadi baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Tawang, yang untuk di bidang film tentunya ya. Pasti teman-teman sudah tahu siapa saya, alhamdulillah, bukan sombong ya. Film yang saya buat di sini Bang Kikuch itu sudah 27 film di Maros, alhamdulillah. Dan saya itu tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan teman-teman juga. Nah, kebetulan sesuai pertanyaan dari tadi, pengen buat film lagi yang berjudul atau bergenre drama ya. Namun judulnya itu masih sepersiur antara Bunga Desa atau Kembang Desa ini. Bunga Desa digambarkan itu sebuah gadis kampung. Lokasi syutingnya juga itu kita masih cari-cari Bang Kikuch. Dan pasti bakalan kita butuh pemain baru. Kalau pemain talent-talent teman-teman di Makassar juga standby, Maros Goa itu pasti sudah standby. Hanya saja di film kali ini saya serius membuatnya. Ini serius lagi tuh. Bercanda saja sudah jadi 20 film. Bagaimana kalau serius? Allah, Allah Akbar ya kayak gitu. Jadi Bang Kikuch menawarkan untuk bermain film. Jadi untuk teman-teman yang film apa yang pernah dibuat, nama channelnya apa ya? Jadi sedikit promo di sini, enggak apa-apa. Jadi tujuannya. Oh itu tujuannya, masya Allah, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Jadi tujuannya itu
Jadi nama channel saya itu, jadi teman-teman bisa lihat di pencarian YouTube ya. Namanya Calon Bintang, Calon Bintang. Nah, di situ ada beberapa film yang saya garap. Dan kemarin alhamdulillah, kemarin itu kita ikut lomba se-Indonesia Timur, Bang Kiko. Alhamdulillah itu kita juara satu, peringkat pertama. Mawalika Marusdimillah itu peringkat pertama. Luar biasa. Ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi untuk kembang desa memang kita lagi nyari cari talent. Siapapun bisa ikut, siapapun tanpa terbatas. Yang penting nomor satu kemauan. Terus bertanya, Kak, saya enggak bisa acting. Acting itu nomor dua. Kemauan dulu. Yang utama itu kemauan. Meskipun bisa acting, kalau enggak ada, enggak ada kemauan kan enggak bisa juga. Kalau ada kemauan, acting bisa diajarkan, bisa dilatih-latih tah. Asal ada kemauan untuk belajar. Kan? Asal ada kemauan untuk belajar kan sama kemauan juga begitu, Bang Kiko. Jadi insya Allah secepatnya kita buat. Ini kan sementara penulisan skrip. Setelah penulisan skrip kita rangkum, barulah kita mencari talent atau aktor. Selebihnya cewek cowok boleh. Batasan umur yang kita pakai ya, mulai dari 15 tahun sampai 40 tahun. Kalau bapak-bapak boleh lebih 50, enggak apa-apa. Kira-kira ini untuk pendaftarannya kan? Kira-kira ini untuk pendaftarannya sampai pada tanggal, ada mungkin target kita bulan berapa atau apakah? Jadi kalau untuk pendaftaran sebenarnya kan begini, kita sudah mengadakan beberapa casting di Maros beberapa kali. Casting pertama itu kita buat di Gerang Mall, casting kemarin ada di Gerang Mall kita buat kemarin casting. Judul filmnya itu yang kita casting, Cinta di Mentimurung. Terus yang kedua kita buat casting di daerah Pangkep dengan judul film Pasan Riangin. Pasan Riangin itu trailer sudah jadi semua, tinggal gas lagi sedikit lagi, bagi insya Allah sudah selesai ya, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang singgah di channel ini ya, di Terapung Kiko tentunya, saya cuma mau promo saja karena dikasih kesempatan untuk berpromo kan. Mumpung gratis jadi saya harus promo. Jadi teman-teman tinggal lihat link deskripsi di bawah ini ya, lihat link deskripsi itu link saya, nama channelnya itu Calon Bintang. Jadi untuk teman-teman Maros, Makassar yang sedunia dengan film, mohon bantuannya, dibantu subscribe-nya lah ya. Kalau sudah nonton silahkan nonton, semoga terhibur ya insyaallah. Oke, sahabat Teropong Kikuc, itulah tadi sedikit penyampaian dari sutradara kita ya, yang sementara merilis film bunga desa atau kembang desa ya, masih 50-50. Mungkin ada teman-teman yang punya usul, mungkin bisa tinggalkan jejak di komentar juga ya. Dan jangan lupa juga kunjungi channel YouTube Calon Bintang. Bisa cari langsung di YouTube Calon Bintang, dan bisa juga lihat di deskripsi video ini karena saya akan pasang link Calon Bintang di deskripsi video. Sekian dulu untuk podcast kita pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sudah berkunjung. Tentunya tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.